Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Mif Klaser. Di video kali ini, admin akan memberikan sebuah video tutorial bagaimana caranya beli ataupun top up Diamond Mobile Legend menggunakan saldo Shopee Pay. Ya, di sini untuk langkah pertama pastikan teman-teman sudah menginstal aplikasi Shopee dan memiliki saldo Shopee Pay di dalamnya. Di sini bisa kalian lihat, di sini saya memiliki saldo Shopee Pay sebesar Rp11.000. Nanti dari saldo ini saya akan belikan ataupun saya top upkan Diamond ML-nya. Ya, untuk cara top upnya silahkan kalian bisa simak di video berikut ini. Oke. Sebelum itu kita bisa buka dulu akun Mobile Legend kita. Kita bisa salin ID gamenya. ID game ini kita gunakan untuk keperluan top up ya, ataupun beli diamondnya nanti. Jadi syarat yang pertama tadi teman-teman menginstal aplikasi Shopee, kemudian yang kedua memiliki saldo Shopee Pay di dalamnya, dan yang ketiga wajib mencatat ID game akun Mobile Legend teman-teman. Kita bisa klik profile. Nah, teman-teman di sini tinggal catat saja yang ini, yang 9 angka ID dan 4 angka ID server. Teman-teman bisa catat. Jika sudah, kita bisa pergi ke tempat top up-nya. Ya, sebelum itu kita bisa cek dulu diamond saya di sini ada sekitar 317. Jadi nanti jika tutorial ini berhasil, pasti diamond saya akan bertambah. Oke, langsung saja kita bisa menuju ke tempat top up-nya. Oke. Di sini saya top up menggunakan Kuda Shop. Saya sudah lebih dari 4 tahun menggunakan Kuda Shop ini untuk beli ataupun top up Diamond Mobile Legend. Saya pastikan aman dan juga trusted, serta dalam hitungan detik diamondnya langsung masuk. Good job. Ya, untuk link Kuda Shopnya silahkan kalian bisa cek ada di deskripsi video ini dan di kolom komentar. Ya, di sini ada berbagai macam pilihan game ya. Kita bisa pilih langsung saja game Mobile Legend. Kita klik. Dan nanti secara otomatis tampilannya seperti ini. Di sini kita tinggal geser ke bawah. Kemudian kita masukkan ID yang sudah kita catat tadi ya. Kita masukkan di sini yang ID dan di sini yang ID server. Jika sudah, kita bisa geser ke bawah. Kita pilih kategori diamond karena kita akan top up diamond ya. Kemudian di sini kita bisa pilih item ya ataupun nominal top up-nya. Di sini ada mulai dari 3 diamond senilai Rp1.000. Dan maksimal di sini ada sekitar 4.800 diamond atau sekitar Rp1.140.000. Di sini saya akan contohkan akan mengisi 5 diamond saja ya. Kita klik. Jika sudah, kita bisa geser ke bawah dan kita pilih metode pembayaran. Kita pilih Shopee Pay ya, sesuai dengan judul video ini. Kita top up Diamond Mobile Legend menggunakan saldo Shopee Pay. Ya, di sini harganya 1.400 ya. Kita bisa klik. Jika sudah, kita bisa klik beli sekarang. Ya, nanti secara otomatis akan muncul nickname dari game Mobile Legend kita. Jadi pastikan sudah benar. Jika sudah benar, kita bisa klik konfirmasi. Kita bisa klik lanjutkan. Nanti secara otomatis akan diarahkan ke aplikasi Shopee. Kita langsung bayar, kita bisa klik lanjutkan. Ya, di sini secara otomatis akan menggunakan saldo Shopee Pay. Kita bisa klik beli sekarang. Kita masukkan PIN Shopee Pay kita. Dan sudah berhasil, di sini saya top up Diamond Mobile Legend menggunakan saldo Shopee Pay. Kita bisa buka akun Mobile Legend saya apakah diamondnya sudah masuk. A few moments later. Ya, bisa kalian lihat di sini diamond saya sudah bertambah menjadi 322. Jadi sudah bertambah 5 ya. Oke. Jadi silakan kalian bisa menirukan tutorial ini bagaimana caranya top up Diamond Mobile Legend menggunakan saldo Shopee Pay. Yang pastinya aman dan cepat serta trusted ya. Good job. Ya, mungkin itu saja sedikit tutorial kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.